membangun istana ini? Hamba Paduka, hamba yang telah membangun istana ini. Alangkah terkejutnya raja saat melihat dan mengetahui pemuda yang dimaksud hanyalah seekor biawak yang mampu berbicara. Apa? Seorang biawak? Sungguh ini tidak mungkin. Wahai Paduka Raja, gerangan apakah yang membuat Kakanda Paduka risau dan gundah gulana? Aku telah berjanji untuk memberikan pusaka kerajaan, tapi dia adalah seekor biawak. Jangan, Ayahanda. Ucapanku adalah janji yang harus dibayar. Bagaimana mungkin aku mengingkari ucapanku? Wahai Ayahanda, Ananda pikir sebaiknya Ayahanda berikan saja harta pusaka kerajaan itu. Karena kebaikan hati putri bungsu, sang biawak terbebas dari kutukan. Ia berubah jadi pemuda yang sangat tampan. Wahai Baginda Raja dan Putri, karena kemuliaan Raja dan Putri, hamba dapat terbebas dari kutukan ini. Akhirnya pemuda biawak diangkat menjadi seorang pangeran dan hidup berbahagia di dalam istana selamanya.
Kisah terakhir dari PAT 2011. Pada zaman dahulu kala, penduduk di daerah Garut, Jawa Barat tidak pernah dapat menikmati hasil panen karena ulah seorang tengkulak yang tamak bernama Nyai Andit. Ia membeli panen warga dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga tinggi pada musim kemarau. Aduh, Nyai Andit, kok begitu banget sih? Hal ini berlangsung bertahun-tahun. Rakyat pun mulai kehabisan makanan dan kelaparan. Semua tidak ada yang berani menentang Nyai Andit. Suatu hari, datanglah seorang nenek memberi peringatan kepada Nyai Andit. Apakah Nyai Andit mau menerima peringatan itu? Langsung saja kita ke panggung PAT. Dahulu kala, di utara kota Garut, ada sebuah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Tanah di desa itu sangat subur, tidak pernah kekurangan air, dan selalu menghasilkan padi yang melimpah ruah. Hari masih gelap, dan embun masih bergelayut di dedaunan. Namun para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Meski desa itu makmur dan subur, namun penduduknya tetap hidup miskin dan kekurangan karena mereka harus menjual hasil panen kepada tengkulak kikir bernama Nyai Andit. Kapan ya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini terus. Iya, kenapa ya Allah teh tidak menegur sirinta darah eta? Jangan kencang-kencang atuh, nanti ada yang dengar. Kita sabar saja atuh, kan Allah mah tidak pernah tidur.
beres Nyi. Mangga atuh diperiksa lumbungna. Semua sudah penuh Nyi, sampai enggak muat lagi. Bagus. Sebentar lagi mereka akan semakin kehabisan beras dan aku akan semakin kaya. Kertarajasa, aku bagai seorang raja. Apa yang aku inginkan pasti dapat terlaksana. Aku sungguh luar biasa, oh tiada tandingannya. Aku yang paling berkuasa, semua orang takluk padaku. Jangan coba-coba melawan kau membangkang. Aku bukan orang yang dermawan. Jangan coba-coba melawan atau membangkang. Hati-hati menerima akibatnya. Kertarajasa, oh tiada tandingannya. Aku yang paling berkuasa, semua orang tunduk padaku. Semua orang tunduk padaku. Kapan kamu teh lebih hebat dari saya? Nyai, punten Nyai, saya mah cuma bercanda. Nyai Endit dan para pengawalnya pun kembali ke istananya. Keesokan harinya, suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Ia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihan para penduduk ini. Mereka menderita karena kelakuan Nyendit. Punten Nyai. Aya naon nih? Numpang tanya. Kalau rumah Nyendit teh di mana ya? Itu nih, tinggal lurus saja. Rumahnya yang paling besar. Memangnya ada apa nih? Saya mau minta sedekah. Ah, percuma saja nih, gak bakalan dikasih. Tenang naon. Kalian siap-siap we mengungsi ke gunung. Sebentar lagi ada banjir besar. Akhirnya, sang nenek pun melangkah menuju rumah Nyai Endit. Sementara itu, di rumahnya yang mewah, Nyai Endit tengah berpesta pora dengan makanan yang melimpah ruah. Karta, mana tuh ibuannya? Cepat panggil penari-penari terbaik desa ini. Mangga Nyai.
Puntanya Indit, saya mau minta sedekah. Barangkali Nyai punya sisa makanan. Enak saja kau minta-minta. Tidak ada makanan. Cepat pergi dari sini. Kau hanya membuat rumah kotor. Kamu benar-benar tidak bersyukur. Selama ini Allah memberimu rezeki yang berlimpah, tapi kau tak pernah mau berbagi dengan penduduk yang kelaparan. Sekarang kau akan menerima akibatnya. Ada yang mana saja nenek tua. Kau ingin menghukumku? Cepat pergi sebelum pengawalku menyeretmu keluar. Baik, aku akan pergi kalau kau atau pengawal-pengawalmu bisa mencabut tongkat ini. Tanpa tenaga pun aku bisa. Penduduk yang sengsara tanamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini. Terus menerus keluar dari tanah bekas menancapnya tongkat tersebut. Lama-kelamaan, terbentuklah danau kecil yang menenggelamkan Nyai Endit dan seluruh hartanya. Danau tersebut kemudian dinamakan Situ Bagendit. Gembira karena membuat orang
Ibu-ibu, bapak-bapak, demikian persembahan pentas akhir tahun 2011. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan dan sampai jumpa di pentas akhir tahun 2012. Saya Iqbal undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.